I won't be any more so uncalled. Maybe cause I try to feel happy for you. Mana pendukungnya Tessa dong? Nah, seperti biasa sebelum kita ke pendukungnya Tessa, kita tanya dulu nih Coach Vidi Nino gimana? Sebelum gunang batak dimainkan. Iya, sebelum itu alat dimainkan. Silakan Coach Vidi Nino. Ini kalau merhatiin penyanyi di Revolusi Indonesia tuh ada yang kalau mereka udah mau masuk ke nada-nada tinggi, coachnya baru mulai tegang. Kalau Tessa kebalikannya, dia mau nyanyi setinggi apapun kita gak bakal khawatir. Tapi kalau pas nada rendah, kita mendengarkan dengan seksama. Benar. Karena Tessa itu lebih punya challenge untuk menaklukkan nada yang rendah dibanding nada tinggi. Tapi hari ini top banget. Gila. Kita kemarin berusaha mencari notasi yang bisa dinyanyikan sama Tessa ya. Iya. Ini for information ya. Demi Lovato itu nyanyinya di key, kalau nggak salah di key apa Mas Sony? Di D ya? Atau di mana gitu. Tessa itu naik setengah. Naik setengah malahan. Daripada penyanyi aslinya. Gila banget. Demi Lovato suara udah tinggi banget. Tessa itu lebih tinggi lagi suara. Jadi kayak keren banget. Ini tadi ya gue berharap. Sebenarnya kalau ada yang bisa merasakan pipi gue yang lagi gue habis kelar di shave ini ya, tadi udah mulai merinding. Jadi gue tuh tanda-tanda. Padahal baru di shave. Jadi gue tuh kalau salah satu tanda kalau misalnya ada penyanyi bagus banget, itu tuh yang merinding itu kalau orang-orang bulu kuduk atau apa, gue tuh jambang sebenarnya. Tapi karena jambang gue habis di shave, tadi kayak pipi gue doang yang merinding. Tapi itu menunjukkan. Pipi merinding. Gue gak tahu itu sebenarnya apa, penyakit apa gimana sih? Enggak. Ini sebuah tanda. Kita baru denger pipi merinding. Pipi gue merinding, tapi kayak karena lu bagus banget. Kan ada lagunya, Mes. Apa? Pipi merinding. Dinding badin. Oke. Gak tau beneran bagus banget Tessa barusan kayak melebihi ekspektasi kita sama kayak luar biasa bagusnya. Makasih. Beyond our expectation. Dan yang gue seneng yang biar dari minggu lalu dan lo mendengarkan adalah lo hari ini memberikan rasa. Lo memberikan feel, lo memberikan dinamika. Jadi kayak yang kemarin udah komen-komen, orang-orang komen lo gak ada rasanya. Lo buktikan ke mereka hari ini mereka salah, lo punya rasa banget. Pokoknya Tessa harus berjuang keras terus karena setiap minggu bisa ngelihat orang-orang yang cinta sama Tessa di sini. Biasa banget dukungannya. Yang di rumah juga. Jadi good luck buat Tessa. Moga-moga hari ini vote-nya juga membantu untuk Tessa. Amin. Terima kasih. Yes. Coach Nino. Mainkan dong, mainkan dong. Mainkan dong. Lebih yang khas dari Tessa. Sini kita undang coba mana supporternya nih. Mana supporternya yang udah makeup dari kemarin, ayo. Dari kemarin. Persiapan. Dari The Voice season kemarin. Wow. Nih. Karena memang cukup banyak para peserta kita dari Sumatera Utara. Betul. Kita bilang. Iya betul. Wah ini dia. Ini.
Coba kita panggil dulu ya. Vio dan juga Kia kita panggil juga deh nih. Yang dari Sumatera Utara. Geng Sumatera Utara ya? Iya nih. Geng Sumatera Utara. Wih. Nih, kan udah ada di sini. Panggilnya apa? Mama ya? Mama. Tante tuh apa bilangnya kalau di sana? Namboru, tante atau Namboru? Boru. Coach Titi juga orang Batak juga. Hey, Coach Titi. Maju kok. Iya. Waduh. Sebagai Maleficent Simanjuntak. kita Batak. Maleficent Simanjuntak. Maleficent namanya ini. Maleficent tinggalnya di Jalan Merdeka, Medan. Maleficent silakan di sini. Kita ngapain nih? Kita mau tari torto. Nah, mumpung ada semua nih, ada boru-boru, namboru. Kapan lagi nggak bisa tari torto? Iya. Boleh diajarin dulu mungkin, boleh diajarin dulu. Dong. Kamu di sini. Maju dulu. Iya juga di sini, jadi nah. Jadi Ketora mengajarkan di depan. Siap. Seru nih. Oke, silahkan. Indri ikut joget juga calon orang Medan, ayo silahkan. Biasanya kalau tortor tuh udah nyelipin duit. Oh iya? Iya, biasanya seperti itu. Oh gitu? Ayo siapin duit. Siapin ya, sawer Kang kali. Kang Arman minta duit. Suka silakan. Bikin syok ya. Karena mau ngelakuin ini 3 hari 3 malam ya. Biasanya kalau pesta-pesta orang Bat itu kan sampai 3 hari 3 malam. Ya, kita cukup sekarang ya. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Namboru terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Terima kasih juga untuk Aca, Kia dan juga Coach Titi. Terima kasih banyak. Ya, kasih ya teman-teman ya. Ini kan Sumatera Utara bersatu ini. Horas. Mau lihat deh. Makasih Maleficent. Mana uangnya? Apa? Uangnya mana? Tak ada Maleficent. Mr. Money, mana uangnya? Oh iya. Hai. John Wick. Ya, John. Dari tadi ya. Ya John. Kabar John. Gue tadi udah takut aja Mama Titi, Coach Titi salah. Kenapa? Kan ini gini-gini, ya takutnya gue gini-gini ntar. Beda ya. Lagi viral. Apa yang merasukimu itu beda lagi. Baik, tadi kita udah sedulon bareng. Harusnya ada gagaknya emang nih Maleficent. Bener. Sengit banget pertarungan antar kontestan. Tapi kita berdua yakin bahwa tim Vidinino yang paling keren. Ayo dukung tim Vidinino dengan cara subscribe di sini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ya.